harga rumah kalau nak ikut zaman sekarang memanglah tak semua orang mampu beli, pertama. Kedua, apa yang Najib buat, PM buat pada kita, insyaAllah kalau kita tak mampu anak kita buat, tapi harga tu memang harga berpatutan, memang khas untuk rakyat. Bersyukur pada kita pada Tuhan Ta'ala, banyak manifesto yang kita tengok, semua kebaikan. Dan saya banyak terima kasih pada PM. Dan dia nak buat semua untuk siapa? Bukan untuk dia, untuk rakyat. Untuk kemudahan, kemudahan rakyat. Jadi saya sangat bertuju dan berbesar hati. Terima kasih, saya doakan Najib panjang umur murah rezeki. Saya pun bersyukur kerana baru ni pun PM pun dah cakap kan, apa ni, dia naikkan apa pencen 1% lagi. Syukur, alhamdulillah kan. Ha, jadi apa lagi kita nak menyungut, nak apa kan. PM bagi apa yang sekarang tu macam bagi rumah pada kaki tangan kerajaan kan. Ha? Syukur alhamdulillah lah. Apa yang dah kita dapat sekarang ni, kita bersyukur. Sebenarnya dah banyak sangat dah. Banyak sangat jenis-jenis bantuan. Di dalam tentera pun sebenarnya ada juga dia panggil SASA. Satu anggota, satu rumah. SASAR kan. So bukannya kepada anggota-anggota tentera je, termasuk juga veteran-veteran. So tambah lagi pula yang PM announce. Tambah lagi pula yang duduk dekat KL ni ada rumah WIP lah, rumah prima lah. Memang dah banyak sangat dah kemudahan-kemudahan yang ada. Cuma kita nak dengan tak nak je.